Kembali di Lintas iNews Siang. Pemirsa, seorang remaja perempuan penderita gizi buruk hanya bisa terbaring lemah di rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Bahkan di usianya yang ke-15 tahun, ia hanya memiliki berat badan 10 kg saja. Lisa Amelia Safitri, remaja perempuan berusia 15 tahun ini, hanya terbaring lemah akibat menderita gizi buruk di rumahnya, Desa Sukahaji, Patrol Kabupaten Indramayu. Bahkan ia tidak bisa berjalan lantaran kondisi tubuhnya semakin hari semakin mengecil. Lisa divonis menderita gizi buruk sejak didera sakit di usia 18 bulan dan sejak itu ia tidak mau makan. Kedua orang tuanya mengaku tidak memiliki biaya untuk kesembuhan buah hatinya. Terlebih, ia juga tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dulu Masya Allah, ya, lah, nggak ada orang nggak mau makan, gimana sih ya? Nggak makan hanya sekedar susu. Nah, susu lah, sekedar susu. Kalau sekarang kan bisa makan bubur buriam itu ya kan ya, yang 1.000 kan jadi 2, bisa sekarang. Bisa bubur? Iya, sekarang bisa bubur. Orang tua Lisa berharap ada uluran tangan dari dermawan atau pemerintah guna kesehatan anaknya dan meringankan beban hidup Lisa agar bisa dirawat di rumah sakit. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.